Balik lagi di podcast BBM Signa, bincang bareng mahasiswa Signa. Kita kali ini bakalan kedatangan narasumber yang bernama Muhammad Ismail Faruqi. Halo Mail. Halo Tessara, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mail? Alhamdulillah sehat juga, luar biasa. Alhamdulillah. Mail sekarang semester berapa? Semester 4 teh. Alhamdulillah. Oke, jadi sekarang aku mau kasih tahu sedikit sih tentang Mail. Mail ini tinggal di Kota Bandung, betul? Betul. Kuliah di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, betul? Iya, betul. Iya, betul. Betul sekali. Semester 4 dan pernah menyentuh IPK 3,48. Wah, keren. Iya. Oh ya, Mail ini menjadi Duta Baca Jawa Barat 2020. Gimana sih Mail? Ya, kok bisa jadi Duta Baca Jawa Barat 2020? Gimana prosesnya Mail? Jadi awalnya pengen ikutan lomba gitu, pageant gitu kan. Ya. Terus ditawarin sama teman, coba ikut aja Duta Baca gitu. Apalagi kamu suka baca kan gitu. Akhirnya aku coba daftar, ternyata ada seleksi interviewnya. Interviewnya tuh gak. Interview gugup banget dan nervous banget lah pokoknya. Tapi alhamdulillah menjawab pertanyaan-pertanyaannya sih. Jadi alhamdulillah juga setelah interview itu lolos seleksi 54 finalis gitu. Terus lagi emang sih nggak dapat finalis yang ke satu atau kedua atau ketiga. Tapi ya jadi paguyubannya gitu. Si benefitnya dapat Duta Baca tuh kayak gitu. Wah, keren-keren. Dan Mail ini menjadi founder and chief dari Explore Pharmaceutical of STFI. Boleh cerita sedikit apa itu Explore Pharmaceutical di STFI? Gimana nih? Jadi exposure, singkatannya exposure ya. Jadi sebenarnya itu terasi yang Mail gagas bersama Teh Novita, Teh Melani, sama Teh Elva juga gitu. Pengennya, kan Mail jadi punya duty nih, punya kewajiban Duta Baca Jawa Barat buat nyebarin virus-virus literasi gitu kan. Oh iya. Namanya menyebarkan di kampus gitu. Alhamdulillah memang sih cuma 11 orang sekarang. Tapi memang pengennya kalau misalnya udah bisa aktif lagi gitu ya, pengennya bikin buah cerpen antologi gitu, kayak gitu. Oh oke, okay. Tapi sekarang sudah berjalan ya? Iya, lagi berjalan, tapi lagi vakum sih. Masalahnya karena orang-orang pada sibuk semua, kan. Itu mulainya dari tahun berapa kira-kira? Dari tahun kemarin? Baru 2020. Oh, 2020. Pandemi itu loh. Mail aja gitu. Ngomong-ngomong soal pandemi, Mail selama pandemi ini, kesibukannya ngapain aja nih? Mail selama pandemi ngajar sih. Jadi setiap Sabtu, itu Mail ngajar. Wah, di TPA itu ngajar jadi guru TPA, ngajar baca Quran gitu, terus ngajar agama gitulah pokoknya. Terus selama itu juga Mail selama pandemi ini juga magang di Web Corner, web kreatif agensi sebagai content writer gitu. Oh, Web Corner itu bisa diceritain Mail ngapain aja nih content creatornya? Bikin di content writer Mail bikin nulis artikel dan bikin thread Twitter gitu. Jadi main ngelola Twitter web corner-nya gitu. Oh, keren. Gitu keren. Oke, okay. Gimana Mail memanage waktunya? Mungkin ada planning kah atau emang selagi ada kesempatan ya udah masuk nih atau emang pengen ini gitu. Mail tuh jadi ngelis, biasanya Mail tuh ngelis tugas-tugas apa yang harus Mail kerjain gitu. Misalnya di hari ini apa aja, terus di besok apa aja, dan supaya Mail list semua. Terus Mail baru nyempatin setiap harinya buat ngelis tugas-tugas tersebut gitu sebenarnya.
Jadi kayak sesimpel kita ngelis aja tugas-tugasnya, terus kita bisa mengatur waktunya gitu. Misalnya kan, tapi harus juga harus dibarengi dan quality me time-nya gitu, me time Ya, kitanya. betul. Soalnya kalau nggak sama me time nanti kita bisa stres banget lah gitu. Ya. Apalagi di farmasi tugasnya banyak gitu dan Betul menstres sekali. gitu sih. Menjelang semester-semester mengikuti komunitas ruang pulang. Apa itu Iya. komunitas ruang pulang? Sebenarnya kalau ruang pulang itu gerakan preventif suicide atau misalnya preventif bunuh diri gitu. Jadi kita punya tujuan untuk menurunkan angka bunuh diri di Indonesia gitu. Jadi sesimpel gerakan yang buat menjadi sebuah tempat buat ruang buat pulang gitu loh maksudnya. Jadi orang-orang kalau bunuh diri, misalnya kayak preventif bunuh diri gitu loh, kayak gitu Ya, sih. oke. Di mana misalnya aku pengen join gitu atau aku pengen konsul kayak gitu ya, konsul itu di mana aku bisa mendapatkan akses ruang pulang tersebut. Biasanya bisa kontak lewat IG sih, nanti bisa terhubung lewat kami gitu. IG-nya kan ruangpulang.id gitu. Atau nggak bisa kontak Mail juga, nanti Mail kalau misalnya, Mail sebenarnya lagi punya mimpi jadi peer counselor gitu. Peer Ya. counselor itu sebuah konselor yang sebaya gitu kalau Indonesia-nya gitu. Jadi kayak dan bisa curhat ke Mail dulu kalau misalnya Mail nggak bisa nangani, Mail serahkan ke founder Mail itu namanya Kang Fajar gitu. Yang biar di atas Kang Fajar gitu kayak gitu sih. Oke, Sesimpel itu. berarti Dan tentang kehidupan misalnya seperti itu. Jadi bisa curhat ke Mail gitu. Oke, berarti tentang mental health ya. Bisa mental health dan people development sih, jadi perkembangan perkembangan buat orangnya gitu. Oke, berarti ini juga Mail sedang ada di bidang psikologi itu, psikiater psikologi juga. Mail sebenarnya di bidang mental health memang psikologi sih, tapi kan di farmasi suka banget sama psikologi gitu, jadi Mail coba belajar juga gitu. Keren banget, keren. Oke, pernah nggak nih Mail dapat suatu cerita dari kawannya atau dari di pasien Mail itu tentang bipolar? Gimana sih Mail? Sebenarnya Gitu. klien ya. Oh, klien. Oke. Kalau klien Mail sih belum, saat ini belum ada yang bipolar, tapi Mail sendiri mengira bipolar gitu. Gimana untuk menanggapi bipolar ini? Karena kan bipolar ini sulit disembuhkan ya, tapi bisa diatasi dengan dirinya sendiri. Gimana sih Mail untuk memanage itu? Sebenarnya bipolar itu emang tidak bisa disembuhkan karena itu udah terjadi genetik kita dan neurotransmitter dalam otak kita emang kurang seimbang gitu. Jadinya butuh obat gitu. Cara mengatasi bipolar itu dengan obat. Makanya sekarang disuntik setiap 3 bulan sekali gitu buat ngobatin bipolar gitu. Terus tapi nggak akan bisa sembuh, cuma bisa stabil gitu. Kayak gitu sih. Bipolar itu kan dua diri gitu ya, dua diri yang berbeda. Bukan dua diri, dua mood. Dua Kalau dua diri dua lagi mood gitu. itu, dua mood. Mau sendiri. Pada saat mood yang satunya datang, itu Mail ngerasa gimana? Ada sesuatu kayak ngerasa beda atau gimana? Boleh ceritain sedikit gitu, Mail? Jadi bipolar itu sebenarnya ketik dua fase mood gitu, dua fase mood yang ekstrim sekali perbedaannya gitu. Terus ketika pasti ada pemicunya gitu, kenapa bisa berubah dari fase manik, manik itu seneng-senengnya ke fase depresi gitu, yang nggak seneng, yang sedih-sedihnya Sedih, gitu. sedih. Nah, jadi kalau misalnya kita asalnya dari fase, misalnya aku ya dari fase manik terus tiba-tiba fase depresi, pasti ada pemicunya. Dulu pemicunya itu aku gak ikut training brigade gitu loh di sebuah organisasi gitu, semi militer gitu pokoknya. Terus aku jadi karena nggak kuat sama mentalnya gitu, jadinya aku drop dan aku jadi ngurung diri di kamar terus gitu sampai aku mogok sekolah dan gak mau sekolah gitu, sampai-sampai aku kan ngulang setahun buat sekolah gitu karena bukan nggak naik kelas, karena aku nggak mau sekolah gitu. Aku jadi cuti terus setahun gitu di sekolah, aku bisa cuti untungnya alhamdulillah, Amin. bisa cuti buat ngobatin diri bipolar aku gitu. Aku ke rumah sakit dirawat dan aku ke pesantren ngafalin Quran buat ngobatin hati aku juga gitu, kayak gitu sih. Oke. Itu kapan Mail tahu Mail pertama kali mengidap bipolar?
2016. Nah. 2016. Berarti sudah menjelang hampir 5 tahun, ya. 5 tahun, ya betul. Hampir 5 tahun. Dari 2016 ini Mail sudah mulai rutin disuntik seperti itu. Dan 2016 tuh minum obat dulu oral gitu. Minum obat oral. Sampai-sampai efek sampingnya bikin lidah Mail tuh kalau, makanya kalau misalnya ngomong tuh agak kecepatan atau kelambatan gitu. Itu jadi akhirnya di stop dan punya metode lah, itu disuntik dari 2018 gitu. Berarti udah 3 tahun sekarang. Oke. Gimana Mail mengatur moodnya? Mungkin kan, mungkin pernah nggak Mail sudah disuntik nih, tapi moodnya tuh masih kayak ada mood yang lainnya. Gimana? Pernah nggak merasain kayak gitu? Pasti mood tuh naik turun ya, itu wajar sih. Kayak terus misalnya kalau ngatur mood kita, karena memang disuntik obat, jadi mood Mail tuh biasanya stabil gitu. Maksudnya nggak naik, nggak turun gitu. Tapi Mail harus, misalnya udah capek kerja, capek kuliah, Mail tuh harus punya coping stresnya gitu maksudnya. Jadi misalnya kalau Mail baca, nulis, terus ngetik, terus misalnya lagi ngopi, ngopi sendiri gitu, sendirian terus sambil baca-baca, sambil dengerin podcast gitu, itu seneng banget sih Mail. Jadi harus ada benar-benar time-nya gitu, kalau mau mood kita naik lagi gitu. Soalnya perlu banget sih me time, itu perlu banget me time. Ya, benar. Perlu banget me time. Apalagi menjelang dengan kondisi Mail seperti ini, dan sebentar lagi Mail mau ada di tingkat-tingkat yang lebih tinggi ya di kuliahnya. Iya, betul banget. Betul-betul. Oke, Mail. Ada sedikit pesan nggak buat teman-teman semua? Mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan pengidap bipolar juga mungkin, atau ada pesan lain untuk menjaga mental health, atau gimana? Sebenarnya pesannya, kalau misalnya kalian sudah punya kondisi misalnya depresi atau merasa gangguan-gangguan kesehatan mental lainnya, kalian tuh harus konsul ke profesional itu. Profesional itu ada dua, psikolog sama psikiater. Psikolog tuh yang bakal terapi behavior kalian, perilaku kalian, sementara kalau psikiater pakai obat gitu. Jadi antara dua itu gitu. Jadi kalau misalnya jangan diagnosa diri sendiri gitu. Misalnya aku kayaknya depresi deh, aku kayaknya bipolar deh, aku kayaknya itu nggak boleh banget gitu. Kecuali kalian udah punya diagnosa dari dokter atau dari psikolog, baru kalian bisa menentukan seperti itu gitu. Jadi menurut Maya kalau misalnya sudah mengganggu banget ke rutin kerjaan kalian, kuliah kalian gitu, itu mengganggu banget, baru konsul ke psikiater atau psikolog gitu sih. Terus jangan lupa me time juga, itu penting banget sih. Oke, me time. Berarti take a lot time for yourself, ya? Yeah? Ya, yeah, betul banget. Oke, terima kasih banyak, Mail. Semoga semua pencapaian Mail dan apa yang sedang Mail kerjakan di ruang pulang yang membantu teman psikisnya atau mentalnya itu bermanfaat bagi orang lain, dan semoga Mail selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat, Mail. Jangan lupa take your time, oke? Terima kasih Okay, banyak. Thank you. Iya, thank you juga. Terima kasih banyak sudah mampir di podcast BBM Signa. Bye-bye.